minta taman wali kota Jogja. Maju kayaknya. Misalnya ganti tuh. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Inilah yang kemudian makin menguatkan dugaan saya, makin menguatkan pendapat pribadi saya bahwa memang Yusuf Mansur ini terlibat. Bahkan Yusuf Mansur ini bukan hanya sekedar terlibat, tapi punya peranan penting di dalam setiap kasus yang kemudian menyeret namanya, teman-teman. Maka kenapa kemudian kami suarakan untuk memboikot warung steak Esik? Ini adalah bagian bentuk dari perlawanan kami, sanksi sosial dari kami bahwa memang Yusuf Mansur punya bisnis food and beverage. Dia masih punya sumber-sumber penghasilan. Tapi kenapa hanya sekedar bertanggung jawab kepada para korban? Susah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syarid Al-Walid. Masih tentang Yusuf Mansur dan segala polemik yang ada pada atau yang beririsan dengan nama seorang Jam'an Nur Hatib Mansur alias Yusuf Mansur. Ada korban investasi batubara, Hotel City, Umroh Merdeka, Tabung Tanah. Ada juga Paytrend, di sana ada karyawan Paytrend yang saya tidak ketahui sekarang sampai di mana kasus dari tuntutan karyawan Paytrend yang mana mereka menuntut gaji mereka agar segera dibayarkan. Juga ada korban Kondo Temuya Vidi dan yang lain-lain. Kasus investasi batubara sekarang sedang bergulir di pengadilan, di mana di sana ada penggugatnya Ibu Ilis menggugat Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, Adiansah, dan yang lain, itu di Pengadilan Negeri Bogor. Juga ada Pak Zaini Mustafa, Bapak Zaini Mustafa, yang mana dia sebagai penggugat dan juga pengacara dalam hal ini, di mana dia menggugat Yusuf Mansur dan yang lain, termasuk di sana turut tergugat Darul Quran, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, teman-teman. Di sebuah akun media sosial, terlihat jejak digital, sebuah akun mengupload kebersamaan Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno. Seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu bahwa beredar video-video bukti Yusuf Mansur ikut mengelola warung Steak and Shake. Nah di warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya, ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi blessing malah. Ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 50 kali. 50. Enggak, lebih dari 5 atau 10 oh, gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Kenapa warung Steak and Shake ikut terseret dalam masalah ini? Karena sampai hari ini setelah beberapa tahun kami tidak melihat apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur bahwa dia akan bertanggung jawab jika memang korban-korban ini bisa membuktikan bahwa dia adalah korban, itu tidak terbukti. Omongan Yusuf Mansur yang mengatakan akan bertanggung jawab, itu tidak terbukti, teman-teman. Setelah kemudian kami melihat bahwa Yusuf Mansur ini mengelola sebuah bisnis food and beverage kuliner yang kemudian dia sering gembar-gemborkan di media sosial, maka kami tentu melakukan upaya perlawanan dong dengan memboikot bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur. Karena terus terang teman-teman, orang-orang ini, Ibu Ilis dan yang lain sebagainya itu belum mendapatkan haknya sampai sekarang. Belum lagi kalau kita melihat Pak Nurholik atau Ustadz Holik yang sampai hari ini masih tertatih-tatih menuntut haknya untuk dikembalikan. Beliau sudah sangat tua dan renta gitu. Ada juga korban-korban yang sudah menghembuskan nafas terakhir, sudah meninggal teman-teman, dan haknya belum terselesaikan. Ini sebenarnya kita dosa apa sampai terjadi seperti ini gitu. Maka kemudian kami berupaya untuk kemudian melakukan perlawanan, salah satunya adalah memboikot bisnis-bisnis yang kemudian bersentuhan dengan Yusuf Mansur. Dari sebuah akun media sosial Facebook, 1 Agustus 2020 diposting sebuah video dengan caption begini.
Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur dan Bapak Jody dalam kurung owner Warung Steak and Sik dan Bebek Haji Slamet atas kedatangannya makan siang di warung bebek dan ayam goreng. Embul. Begini videonya teman-teman. Tanya Pak Tidak Takut, belinya sama ini dulu tanahnya. Oh. Yang punya sederhana Jogja. Oh. Jogja, Cirebon, Surabaya. Udah kemarin deh? Sudah. Masya Allah. Udah kemarin-kemarin. Yang opening kemarin. Wah, tanda tangan wali kota Jogja. Amin, insyaallah. Maju kayaknya. Misalnya ganti tuh nih. Tuh. Yang sukses. Jadi sekarang ketua PBSI Jogja ini. Siapa? Suwartono. Oh. Mas Yuli kan bendahara ya? Iya, ya, bendahara. Di KONI. Ya, dah. Iya, Masya Allah. Wajib didatangi. Wah. Top. Terima kasih Ustaz. Berkah. Amin. Lagi makan makanan khas deso. Khas deso. Khas desonya Ngajogjokarto. Lemon. Lemon. Ini namanya brongkos. Bismillah. Wedep. Jos. Warung bebek ayam embul. Ini lodeh. Nah, ini yang istimewa. Ini namanya terancam. Ya, begitulah kebersamaan antara Jody, Bruto Suseno, dan juga Yusuf Mansur. Mereka sama-sama memakai baju dengan tulisan hashtag sticknya Indonesia, teman-teman. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian dikatakan oleh Bapak Iqbal semakin menguat bahwa Yusuf Mansur dan Jody Bruto Suseno memang bekerja sama dalam mengembangkan warung Steak and Sik. Maka tidak heran mengapa warung Steak and Sik itu perkembangannya sangat pesat sekali. Yang mana saya duga kuat berkembang pesatnya warung Steak and Sik ini ada hubungannya dengan bergabungnya Yusuf Mansur bersama Jody Bruto Suseno mengembangkan warung Steak and Sik ini, teman-teman. Bahkan ketika COVID-19 saja, yang mana itu lagi-lagi menurut Bapak Iqbal sebagai dia sebagai pengusaha, dia menilai itu dari sudut pandang pengusaha bahwa itu hal yang tidak biasa, di mana di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari, tau nggak? Jody malah bikin The Obong, itu premiumnya warung steak, warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya, udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR-BPR itu dikumpulin lah ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja, dia banyak duitnya. Biasanya, kebanyakan di saat pandemi COVID-19 kemarin, itu rata-rata bisnis-bisnis salah satunya di bidang pariwisata, bisnis-bisnis kuliner dan juga perhotelan itu kebanyakan tutup, alias ada yang gali lubang tutup lubang dan segala macam. Tahu sendiri bisnis-bisnis yang bergerak di bidang pariwisata ini kan menarik orang banyak untuk kemudian berkumpul, sementara di saat COVID-19 itu kemudian aturan itu tidak diperbolehkan, artinya tidak diperbolehkan ada keramaian. Makanya kenapa kemudian banyak resto-resto yang tutup, hotel-hotel yang kemudian tutup. Tapi anehnya, warung Steak and Sik bukannya kemudian mengalami hal itu, malah sebaliknya, malah membuat outlet-outlet baru. Di situ menurut Bapak Iqbal bahwa suntikan dana itu diduga kuat ada dari Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Hatip Mansur, teman-teman. Ini yang kemudian menguatkan dugaan saya, dugaan kami bahwa
Yusuf Mansur dan Jody Brotosena ini Malik memang memiliki keterikatan yang sangat kuat, teman-teman. Dimana Yusuf Mansur sering beredar videonya beberapa menjelaskan warung Steak & Shake itu seperti apa dan seperti apa gitu. Artinya memang mereka ini sangat erat kaitannya. Belum lagi kalau kita flashback beberapa bulan ke belakang, di mana Pak Darso mendatangi kantor dari warung Steak & Shake lalu kemudian meminta klarifikasi dari warung Steak & Shake dengan kemudian memberikan beberapa pertanyaan, berharap ada pihak warung Steak & Shake yang kemudian menjadi perwakilan dari warung Steak & Shake yang kemudian memberikan konfirmasi alias cross check gimana sebenarnya ini. Yusuf Mansur seperti apa di warung Steak & Shake? Dan kalau memang Yusuf Mansur ada di warung Steak & Shake, seperti apa modelnya, maksudnya outlet yang dimiliki itu di mana saja atau di mana saja gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini warung Steak & Shake belum memberikan tanggapan gitu, belum memberikan jawaban apakah bersedia diwawancarai oleh Pak Darso Arif atau tidak. Ini kan makin menguatkan dugaan kami, teman-teman. Makin menguatkan dugaan kami. Dan kenapa kita telusuri sampai sejauh itu? Bahwasannya Yusuf Mansur ini harusnya bisa menyelesaikan masalah dengan para korban. Harusnya Yusuf Mansur ini bisa mengembalikan hak-hak para korban tanpa kemudian korban ini perlu menghabiskan waktu di pengadilan, teman-teman. Tahu sendiri, yang namanya urusan perdata ini memakan waktu dan proses yang cukup lama, teman-teman. Harusnya kalau Yusuf Mansur bijak dalam hal ini, Yusuf Mansur memang menganggap dirinya adalah tokoh, public figure, contoh para umat, harusnya tinggal bikin posko saja atau dikumpulkan saja para korban-korban ini. Kalau memang mereka terlibat dan kalau memang Yusuf Mansur punya peranan di situ, harusnya mempertanggungjawabkan itu tanpa perlu ada embel-embel pengadilan. Yusuf Mansur tahu sendiri bahwa Allah itu maha melihat gitu loh. Allah itu maha melihat di mana para korban ini diwawancarai secara terpisah oleh Pak Darso Arif. Semua jawabannya hampir sama, teman-teman, bahwa di sana ada Yusuf Mansur dan ada peran Yusuf Mansur. Apakah kemudian kita menutup mata gitu bahwa masa sih? Gimana ini? Harusnya Yusuf Mansur sadar itu gitu. Belum lagi kemarin beberapa bulan lalu yang kemudian membuat saya pribadi makin yakin, teman-teman, bahwa memang Yusuf Mansur ini punya peranan penting dalam kasus-kasus yang kami angkat. Bapak Suwarto. Saya tidak tahu ya Bapak Suwarto ini dari mana. Yang kemudian Bapak Suwarto ini menghubungi Pak Darso Arif Bakwam karena di situ ada nomor teleponnya, teman-teman. Kenapa Bapak Suwarto menghubungi Pak Darso Arif Bakwam? Jadi cerita singkatnya begini. Bapak Suwarto ini berinvestasi di Hotel City di tahun 2013. Di situ, menurut penuturan Pak Suwarto bahwa 10 tahun kemudian, Bapak Suwarto akan mendapatkan hasil dari investasi dia di tahun 2013. Nah, di tahun 2023, kalau tidak salah bulan November, Bapak Suwarto kemudian ke Jakarta untuk menagih janji itu. Tapi kenyataannya apa? Nihil, teman-teman. Lalu kemudian Pak Suwarto ini membuka-buka YouTube. Barulah kemudian dia melihat video-video kami gitu. Karena memang Pak Suwarto ini tinggal di pelosok desa, teman-teman. Dan beliau juga sudah lumayan tua. Jadi memang sangat tidak tersentuh oleh video-video kami atau berita-berita informasi tentang Yusuf Mansur dan segala bisnisnya. Jadi setelah dia membuka itu, dia baru mengetahui gitu bahwa memang ini ada masalah di dalam. Lalu kemudian Pak Suwarto ini menghubungi Pak Darso Arif. Lalu kemudian kami wawancarai lah, termasuk saya salah satunya yang kemudian mewawancarai Pak Suwarto. Besoknya videonya kami upload. Setelah video itu kami upload, teman-teman, baru kemudian entah dari mana tiba-tiba Pak Suwarto ini bisa berhubungan dengan Yusuf Mansur. Awalnya mereka teleponan, lalu kemudian ada video call di sana. Awalnya mereka chattingan, teleponan, lalu kemudian ada video call. Berselang nggak lama kemudian, Pak Suwarto dikembalikan uangnya. Kalau nggak salah, kurang lebih totalnya 10 jutaan gitu. Inilah yang kemudian makin menguatkan dugaan saya, makin menguatkan pendapat pribadi saya bahwa memang Yusuf Mansur ini terlibat. Bahkan Yusuf Mansur ini bukan hanya sekedar terlibat, tapi punya peranan penting di dalam setiap kasus yang kemudian menyeret namanya, teman-teman. Maka kenapa kemudian kami suarakan untuk memboikot warung Steak & Shake ini adalah bagian bentuk dari perlawanan kami, sanksi sosial dari kami, bahwa memang Yusuf Mansur punya bisnis food and beverage. Dia masih punya sumber-sumber penghasilan. Tapi kenapa hanya sekedar bertanggung jawab kepada para korban? Susah sekali. Yang mana dulu dia sering menggebar-geborkan, mengkuar-kuarkan untuk nolkan rekening. Dia katanya demen banget nol-nolkan aset, segala macam. Kok ini tidak sinkron? Tidak
tidak nyambung dengan yang terjadi sekarang. Jangankan nolkan rekening, mengembalikan hak yang kemudian orang-orang nuntut saja, dia tidak muncul batang hidungnya, teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu, nol-nolkan rekening dan segala macam, tidak lebih dan tidak kurang bagi saya hanya untuk mempengaruhi orang-orang untuk melakukan hal itu, yang mana dia sendiri tidak pernah melakukan itu, gitu. Bagaimana ceritanya Yusuf Mansur pernah bercerita bahwa dia sering menolkan aset dari Petren. Gue demen banget nol-nolin, kata dia, gitu. Gue masih ingat banget. Saya masih ingat banget apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Tapi mengapa hari ini ketika korban-korban kemudian bermunculan menuntut haknya, Yusuf Mansur sulit sekali bahkan datang di persidangan saja dia tidak, teman-teman. Kan ini satu kenyataan yang kemudian pahit, berbanding terbalik dengan kenyataan yang sesungguhnya. Maka teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa saya pribadi tidak akan berhenti untuk kemudian terus mengkritisi Yusuf Mansur, menyuarakan untuk memboikot warung Steak and Sick. Karena sampai hari ini belum ada konfirmasi dan klarifikasi. Sampai hari ini belum ada jawaban yang jelas seperti apa posisi mereka. Dan sampai hari ini kami melihat dengan jelas bahwa memang Yusuf Mansur dan warung Steak and Sick ini adalah satu kesatuan, teman-teman. Jadi kami akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Steak and Sick. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur belum menunjukkan itikadnya untuk kemudian bertanggung jawab kepada para orang-orang yang kemudian menuntut haknya dikembalikan, di mana mereka sebagian besar bahkan semua mengaku melakukan investasi tersebut karena ada nama Yusuf Mansur, karena di sana yang berbicara adalah Yusuf Mansur yang dulunya mereka anggap sebagai panutan atau guru mereka, teman-teman. Ini sangat miris sekali. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tetap boikot warung Steak and Sick, dan semoga Allah menyelamatkan kita dan menolong kita dalam perjuangan ini. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.